Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera bersama kami sebagai hos anda pada hari ini. Saya Nur Afiza. Dan saya Siti Nur Sofia. Pada hari ini, Sabtu 9 September 2023, Sutama mengadakan aktiviti Gotong-Royong Madani. Terdapat pelbagai aktiviti yang akan dilaksanakan pada hari ini. Contohnya seperti kebersihan dan keceriaan kelas, membersihkan longkang, membersihkan stor dan bilik khas, menanam pokok dan banyak lagi. Jadi kita tunggu apa lagi? Jom kita saksikan bersama-sama. SLK Saujana Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan program Gotong Royong Madani dan juga program Koperasi Prihatin Sejuta Pokok. 3, 2, 1. Boleh saya tahu apakah dapatan hasil daripada tinjauan lokasi yang dipilih? Hasil daripada tinjauan yang dibuat tempat yang ada bekas-bekas berpotensi macam di kantin dengan bahagian belakang lah tempat hidroponik tu. Lepas tu yang di kantin tu tempat tempat yang berpotensi tu kita orang dah musnahkan lah. Jadi Encik, apakah pandangan Encik mengenai program gotong royong yang dijalankan di sekolah kami ini? Okay, alhamdulillah program ini sangat baik. Jadi pasukan bomba sukarela banyak terima kasihlah kerana menjemput kami bersama-sama hadir dalam program gotong royong pada pagi ini. Benda ini merupakan satu aktiviti yang pada pandangan saya lah perlu diteruskan pada masa-masa datang, tak kira lah program apa ni, hijau dan sebagainya lah. Apakah tujuan program Gotong Royong Madani ini dijalankan? Gotong Royong Madani ini perkara ini adalah merupakan ada peruntukan khusus dari pihak kerajaan untuk kami melaksanakannya, dan di situlah bukan saja kita nak membersih, kita nak menceriakan sekolah, tapi juga elemen perpaduan itu. Kita nak terapkan semua pelajar, semua ibu bapa dan komuniti bekerjasama untuk menzahirkan, menjadikan sekolah kita bersih, ceria dan selamat. Dan pada hari ini juga, selain pada Gotong Royong, kita turut melaksanakan program Koperasi Prihatin Sejuta Pokok. Jadi kita menyahut juga seruan daripada angkasa koperasi, iaitu untuk menanam pokok-pokok di sekitar sekolah. Jadi kalau hari ini Sofia boleh nampak, bukan saja kita membersihkan kawasan sekolah, tapi masih sama juga kita menanam pokok-pokok untuk jadikan kawasan sekolah kita penuh dengan kehijauan, segar dan kondisi ceria. Boleh saya tahu mengapa 9 September ini dipilih sebagai tarikh di mana program Gotong Royong Madani ini dijalankan? Okay, baiklah, tarikh 9 September ini sangat sesuai sebab sebelum ini kita menghadapi peperiksaan pertengahan tahun kan. Jadi semua murid sibuk dengan persediaan peperiksaan, jadi tarikh ini sangat tepat. Lagi hari ini merupakan sekolah ganti sempena PRU ke-15. Jadi saya nampak sambutan murid pun menggalakkan ramai datang. Maka berakhirlah sudah program Gotong Royong Madani bagi tahun 2023. Anggun puteri, elok bermada, cincin suasa tepian perigi. Tugasan kami selesai sudah, di lain masa bersua lagi. Nutrisi seimbang, murid cemerlang bersama Gardenia Breakthrough. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami. We create, explore and inspire. SMCTV signing out.